tengok dalam surah watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman dia punya pahala tak putus. Contoh kan, kita nak cerita dulu, kalau kita ni dulu bang, sebelum COVID-19 rajin berjemaah di masjid, maka kita akan dapat pahala semai dekat masjid. Tiba-tiba Allah telah takdirkan kita ni dah 2 minggu tak pergi masjid, silap-silap gaya sebulan tak pergi masjid. Apa cerita? Bila kau ni masa zaman tak COVID-19, zaman tidak ada larangan ke masjid, kau biasa contohlah minta Allah ampun dosa kita, minta Allah tutup aib anak, minta Allah ampun kan. Contohlah kita ni tak miss semayang subuh berjemaah dekat masjid. Sekali COVID-19 datang, dah 2 minggu tak semayang berjemaah dekat masjid, sedangkan sebulan tak semayang masjid, tak semayang jemaah dekat masjid. Walaupun kita semayang dekat rumah kita, dalam rumah kita, insyaAllah pahalanya sama dengan pahala dalam masjid. Itu dalam hadis Nabi kata macam tu kan, ditulis bukan bagi anak Adam, pahalanya sama ketika mana dia sakit, ketika mana dia terhalang. Apabila time dia sihat, time waktu kosong, time dia boleh pergi, dia pergi, dia jaga. Tiba-tiba datang waktu macam ni, dia disekat.